Pemandangannya kelihatan semua, jadi sana tuh. Ya seperti itu sih test ride-nya. Handling-nya mantap. Wah, layang melu motor deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doro Motovlog. Oke, pada kesempatan kali ini semoga teman-teman semua diberi kesehatan ya, kesehatan, kelancaran, terus pokoknya diberi yang baik-baik. Oke, pada video kali ini di sini saya kedatangan sebuah paket ya. Ini sebuah paket dari Blackfig. Jadi ini saya kemarin dikasih oleh Blackfig itu. Ini isinya tuh cairan untuk menghitamkan bodi kasar motor. Ya motor mobil mungkin pokoknya yang bodi-bodi kasar kayak itu yang warna hitam. Nah ini kemarin saya di DM oleh Blackfig ini, mas saya kirimin barang ini, tolong di reviewkan seperti itu. Jadi ini mau saya review bagaimana hasilnya. Nanti saya tunjukkan cara penggunaannya. Jadi kita unboxing dulu, saya tunjukkan dulu bagaimana isi produknya ya. Reski unboxing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tak buka, ini paket udah datang sehari yang lalu ya. Tapi saya baru sempat bikin video sekarang. Fragile. Wis sponsor by Bimoli minyak goreng kita. Yo dibuka dulu yo. Apakah isinya? Saya juga belum tahu isinya loh. Saya belum lihat produknya kayak gimana. Cuma saya kirim produk iya kayak gitu. Jadi, nah, oh belum bisa. Unboxing. Oke. Ini dia paketnya, saya maju ya. Ini dia. Nah, jadi ini tulisannya produk dari Blackfig, body plastic and trim permanent restorer. Hydrophobic berarti efek daun talas, anti tastic ini. Apa sih gambar petir? Saya kurang tahu. UV protection berarti anti sinar UV ya, weather resistant. Ini kena air tuh nggak luntur. Anti acid rain, kena hujan asam nggak luntur. Bisa untuk body plastik, vinil, rubber tuh karet berarti ya. Bisa buat ban juga, metal terus leather ya. Nah jadi dalam paket pembeliannya akan saya unboxing dulu ini isinya apa aja ya. Nah mari kita unboxing isinya apa saja. Es pecah. Nah dalam paket pembeliannya jadi ada produknya ini ya, Blackfig. Terus ada spon aplikatornya, Blackfig aplikator trim restorer. Ada sarung tangan juga, jadi harus pakai sarung tangan nanti. Ada user guide, apa panduan cara memakainya. Nah cara memakainya, jadi ini nanti tak baca dulu, nanti sekaligus di videoin aja aplikasinya biar langsung. Juga dapat kuas ya, ini kuas mungkin untuk ini bisa juga untuk ban, jadi mungkin kalau ban pakai kuas ya, nanti dicoba saja. Jadi dalam paket pembeliannya isinya seperti ini. Jika teman-teman mau beli silahkan cek link di deskripsi, itu untuk belinya di situ ya, nanti tak taruh linknya. Dan maaf ya teman-teman, ternyata saya nggak bisa pakai motor saya buat medianya karena bodi kasar motor saya itu nggak kusam. Jadi bodi kasar motor saya itu nggak kusam, ini masih hitam. Jadi nggak bisa dipakai di motor saya, nggak bisa dibuat perbandingan nanti. Ini bisa dilihat bodi kasar motor saya itu nggak kusam gitu, jadi masih hitam. Jadi nggak bisa ini pakai motor saya. Saya tunjukin bodi kasar yang lainnya dulu. Ini bodi kasar di bagian batok sini juga
nggak kusam banget, jadi nanti nggak bisa buat perbandingan. Ini harus pakai motor lain ini. Nih, ini sih agak kusam nih, yang sini agak kusam, tapi nanti susah buat perbandingan lah. Sini agak kusam, yang sini nggak kusam. Terus yang sini juga, oh masih hitam banget ini mah motorku. Untuk spakbor juga masih hitam banget nih punya motorku, masih hitam banget. Oke, jadi nggak bisa pakai motorku, kita pakai motor yang lain ya. Tapi bisa kok nanti untuk teman-teman old CB yang motornya sudah mulai kusam, bodi kasarnya bisa diaplikasikan di old CB-nya teman-teman, UCB-nya teman-teman, semua motor lah bisa kayak gitu ya. Jadi saya mau pakai motor ini aja. Nah, saya mau pakai motor Supra bapak ya, ini Supra yang biasa dipakai buat ladang ya. Nah, ini kan kusam banget loh. Nah, kusam banget kan. Ini enggak ada hitam-hitamnya sama sekali, ini kusam banget. Nih body kasarnya ini kusam banget, Bok. Kusam banget nih, kusam banget. Nah, jadi kita pakai ini biar nanti bisa perbandingannya itu bisa terlihat before afternya. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan cuci bersih dulu ya. Ini udah tak cuci tapi enggak bersih banget. Yang penting bagian yang mau dikasih itu bersih ya. Oke, kita pakai Supra. Kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, di depan saya sudah ada si Supra yang bodi kasarnya udah mudar gitu ya, mau kita hitamkan. Oke, the first we should wear gloves ya, pakai sarung tangan soalnya ini hitam nanti. Jadi dari sana udah dapat sarung tangan. Ini sarung tangan sih biasa aku milih kentang di sini. Milih kentang ya sarung tangan iki, ning ladang ya sarung tangan iki, iki ning mau kae lah. Oke, jadi tadi langkah pertamanya ini dikocok dulu ya. Nah. Dikocok dulu. Buka. Oh, di sini saya bacakan ada keunggulannya nih. Keunggulan. Saya ra fokus. Ketoran nih kameranya. Tidak berbau dan sangat praktis diaplikasikan. Hemat dan ekonomis, tidak meresap pada permukaan cat kendaraan. Jadi mudah dibersihkan ya. Cat tuh bukan bodi kasar, berarti yang dicat gitu loh. Yang bukan bodi kasar maksudnya ini. Hasil akhir warna hitam natural seperti aslinya dan nampak wet look. Wah, wet look, racing look. Tidak mudah berdebu. Tidak mudah berdebu ya. Tapi nanti ini dibawa ke ladang debu lagi soalnya motor ladang. Gak apa-apa, yang penting nanti hasilnya bisa dilihat. Daya tahan keawetan lebih dari 1 tahun, jadi diklaim bisa tahan 1 tahun. Menghemat waktu dan uang Anda dalam merawat bodi plastik. Oke, langsung saja lah. Langsung saja. Oh, belum dilubangin. Gimana caranya? Caranya dilubangin ya? Nah, jadi dilubangin nanti kita gosok-gosokkan ke situ. Oke, sebelum itu dikasih masking tape dulu ya biar tahu perbedaannya. Kasih masking tape dulu. Oke, sudah dikasih masking tape. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tuangin ke sini. Wih, ini kental. Bentuknya kental-kental kayak gitu. Wih, sembleber. Kental-kental kayak gitu. Ini piye iki? Wis tak tuangin ya. Terus kita wis nah. Oke, langsung aja kita aplikasikan. Si sini ya aplikasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rata ya. Satu arah ya, kayak ginilah ya. Semoga cara saya benar ya. Oke, kita langsung coba aplikasikan di spakbor. Ini ada stikernya, jadi tak tutupin aja sebelah kiri ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya lapisi 2 kali ya. Jadi ditunggu 15 sampai 30 menit dulu lapisan pertama, terus lapisan kedua. Biar apa? Biar hitamnya tuh hitam pekat kayak gitu. Jadi biar apa ya namanya? Biar warnanya itu hitamnya dapet gitu. Oke, kita coba buka ya ini kayak gimana perbedaannya. Nah,
bisa teman-teman lihat ya, beda banget ya antara yang belum dikasih yang belum dikasih black fig sama yang udah dikasih black fig. Jadi seperti ini penampakannya. Ini yang sudah dikasih black fig dua lapisan, ini yang belum. Jadi seperti ini bedanya. Oke, kita lanjut yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini, sini udah dikasih black fig, yang sini belum. Nah, bedanya beda terlihat jelas banget ya. Terlihat jelas banget. Ini karena bodi kasarnya udah lecet-lecet sih ya. Jadi jelek kayak gini. Nih, terlihat banget ini udah dua kali lapisan, yang ini enggak dikasih black fit. Seperti itu. Tadi juga ban ya, bagian ban ya, ban depan ya. Ah, saya tunjukkan. Ini ban depan ya, ini yang dikasih black fit, ini yang enggak. Beda banget toh, beda banget. Ini yang udah dikasih. Ini baru sekali, baru satu kali lapisan tak kasih black fit, ini belum. Nih. Begitu. Untuk bagian dashboard tadi enggak tak kasih ini ya, jadi langsung tak kasih semuanya, jadi hasilnya kayak gini. Untuk bagian spakbor belakang ya tadi ya, nah ini spakbor belakangnya tuh teksturnya udah kasar-kasar kayak gini sih, jadi udah enggak halus ya. Ini ya, namanya bodi kasar ya kasar, tapi ini kasar banget, beda. Gimana ya untuk lihat perbedaannya, soalnya ini spakbornya, nah ini kelihatan kok, nah ini kelihatan, ini yang udah dikasih black fig dua kali lapisan, ini yang belum, jadi kelihatan seperti itu ya, seperti itu. Oke teman-teman, mari kita coba cuci dengan air sabun ya. Ini produknya diklaim nggak luntur kalau dicuci pakai air sabun, jadi kalau teman-teman nyuci motor tuh yo nggak apa-apa, nggak masalah, jadi nggak bakalan luntur. Ini mau kita coba ya. Kan ini tadi yang nggak diaplikasikan, ini yang diaplikasikan. Air sabun nih. Aman ya, warnanya nggak luntur. Mana sih? Semoga di kamera jelas ya, kamera aku kayak gini. Nggak luntur, ini nggak luntur. Ini di kamera agak kurang jelas ya, karena kameranya kalau dilihat langsung gitu tuh jelas, jadi ini nggak luntur walaupun kena air sabun, jadi aman. Jadi mau nyuci setiap hari gitu insya Allah aman ya. Kalau mungkin ini diklaim mampu tahan 1 tahun ya tadi di produknya ya, ya wes teman-teman yang mau coba silahkan dicoba saja, di order saja. Ini yang jelas aman, ini nggak berubah. Ini nanti kalau kering juga sini tetap hitam, sini tetap kusam. Oke, nah jadi untuk produk black fig ini teman-teman bisa cek IG-nya aja. IG-nya ini fig black. Nah di situ mungkin teman-teman bisa DM tanya-tanya sama yang punya produknya gimana, kayak gimana. Dan untuk cara pemesanannya nanti saya taruh linknya di deskripsi. Di situ ada kontaknya ini black fig, ada Shopee-nya juga. Jadi jika teman-teman mau membeli silahkan langsung aja klik Shopee-nya di situ. Oke teman-teman, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jadi jika teman-teman mau pesan silahkan langsung link di deskripsi, diklik saja. Langsung bisa dicoba di motor teman-teman, biar yang bodi kasarnya sudah kusam itu biar bisa hitam lagi, biar tampilan motornya itu makin yoi lagi, nggak kusam kayak gitu. Terus ini saya belum nemu produk yang buat nginclongin bodi ya, mungkin ada yang mau endorse gitu apa ngasih produk buat menginclongkan bodi silakan ya.
silakan hubungi Instagram saya saja, taufas.ss gitu ya. Mungkin loh saya ini nggak minta, tapi kalau ada yang ngasih ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Nggak minta enggak, ini kalau ada yang ngasih ya silakan ya gitu. Jadi biar sekalian body halusnya itu ada produk apa gitu untuk menginclongkan motor saya, kan nggak kinclong itu motor saya bulu kayak gitu. Pengen kinclong gitu kayak punya teman-teman ya gitulah ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe Dorong Motovlog. 10.000 subscriber giveaway, tunggu aja. Tonton video-video saya lainnya. Semoga bermanfaat semuanya. Tunggu video saya selanjutnya. Bang, full review motornya kapan? Ditunggu saja, insya Allah Oktober lah. Pertengahan sampai akhir kayak gitu. Lihat situasi juga. Oke, terima kasih. See you in the next video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.